Hanging itu kan biasanya kan getar tremor ya, biar nggak hanging, biar nggak getar, ini fiksasi. Maaf mas ya. Arahkan ke inferior, baru buka. Nah, kalian sudah terbiasa, ya gini, aduh sorry, gini boleh ya. Tapi kalau belum terbiasa gini ya, ini untuk fiksasi, baru buka. Ya. Kalau keluar, tutup, tarik. Ya, atau, tapi jangan terlalu nutup. Kenapa? Dasar kapung nasi ya. Ini contoh dasar kapung nasi ya. Jadi kamu masangnya gini, nyusuri dasar kapung nasi. Ya, setelah kamu lepas, baru ini kamu angkat. Ini contoh nostri tani ya, ala nasi ya. Ini di bawah ini, ambil bawahnya, terus baru dibuka lagi sebelumnya. Baru ditaruh di bawah ke atas ini. Paham? Paham nggak? Jadi kan. Jadi contoh, ini kan sudah di dasar kapung nasi. Kan kamu masang kan ke arah nasofaring, nyusuri dasar kapung nasi. Otomatis dia kan di bawah sini, ya toh? Ya kan? Jadi ini ujungnya bayonet, jangan ke arah superior, jangan ke arah etmoid atau sphenoid. Likit nanti, nusuk nanti. Kalau kamu ke arah dasar kapung nasi, senyenggol-nyenggolnya dia cuma nabrak nasofaring. Enggak ke arah, ya memang jauh dari dasar otak, jauh dari fenoid. Tapi banyak struktur penting di situ ketimbang kalau kamu cuma nabrak nasofaring. Jadi ke arah bawah, madepinnya bagaimana? Pakai lagi spekulumnya, buka lagi sama spekulumnya, baru ini diambil bawahnya, tarik ke atas. Paham? Nanti juga gitu, masuk lagi dari dasar kapung nasi, baru tarik ke atas. Cara kapung pati itu seperti itu. Bukan kamu seselin sampai ini gini-gini, nanti apa yang terjadi? Kalau kamu seselin, ini apa yang terjadi? Selain maksimal, selain namanya tidak maksimal, apa yang terjadi? Penting buntu tidak bisa diambil. Aspirasi, jatuh orofaring.